Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil mustafa Allahumma rabbi arwah.
الحبيب العين الحبيب الرحمن الشكر يا مشرقنا ورب أرواحنا اهدني أهدين من كل الخير وإلى الله عين فقال كنت وعشك بذل بن عبد العزيز من مليم الشابي ورسوله وقرؤه أن الله تبشاه بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر له ويرحمه ويعيد بيده بدنا ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأمواله وعلومه ونفعاته وكرماته وإمكانه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير تابعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Al-Mu'adzim
yahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha wabnun najjari ibni akasin al-hudur warrawahu ilal masajidi ita'lim al-ilmi afdalu inna allahi minal jihadi in sabiilillahi wa taraniyu ibni mas'udin ayyuma rajulin atahu allahu iman wa katamahu aljamahu allahu yawmal qiyamati bi jamin min narin. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam wal mu'allim rahimahullahu ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bi qurbid dharain amin. Qala radiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khatibu, ini hadis riwayat al-Imam al-Khatib radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Uthman radhiyallahu anhu dari sahabat Nabi Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Awal man yashfa'u yawmal qiyamati al-anbiya'u, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali memberikan syafaat nanti pada hari kiamat adalah para nabi. Para nabi, yang jumlah nabi itu ada 124.000 nabi. Rasul jumlahnya ada 313 rasul. Nanti yang pertama kali dari hamba-hamba Allah yang memberikan syafaat kepada hamba Allah yang lain adalah para nabi, yang jumlahnya 124.000 nabi. Thumma ulama, kemudian para ulama, yakni orang-orang yang berilmu agama. Jadi pertama para nabi yang memberikan syafaat, yang kedua adalah ulama, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu agama. Thumma syuhada'u, kemudian orang-orang yang mati syahid. Syahidnya syahid berperang melawan kufar, melawan musyrikin, sampai dia mati dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah tingkat yang ketiga di antara orang yang memberikan syafaat kepada orang lain, yaitu orang-orang yang mati syahid. Jadi pertama para nabi, yang kedua ulama, yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid. Wa huwa an Anas, hadis yang kedua. Hadis riwayat al-Imam al-Khatib dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul 'alimi 'ala ghairihi, keutamaan seorang yang memiliki ilmu agama ya, umum, 'ala ghairihi, atas orang lain, ka fadlin nabiyyi 'ala ummatihi, seperti keutamaan seorang nabi dibandingkan umatnya. Jadi orang yang memiliki ilmu agama, kemudian diamalkan ilmu agamanya, dibandingkan kepada orang lain, itu bandingannya sama seperti keutamaan seorang nabi kepada umatnya. Wa an Jabir, hadis yang ketiga dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a, hormatilah orang-orang yang memiliki ilmu agama, jangan dibenci, jangan disakiti hatinya, jangan diganggu, hormati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Fa innahum waradatul anbiya'i, maka sesungguhnya mereka adalah orang
orang yang menerima warisan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu agama yang diwarisi oleh para nabi. Para nabi, para rasul tidak mewarisi harta. Yang diwarisi adalah ilmu-ilmu agama. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hormatilah oleh kalian semua orang-orang yang memiliki ilmu agama, karena mereka adalah orang-orang yang menerima warisan ilmu agama dari para nabi. Faman akramahu, maka orang yang memuliakan ulama, yang menghormati ulama, memuliakan ulama, faqad akramallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pemahaman sebaliknya, orang yang menghinakan ulama, orang yang menyakiti ulama, orang yang mengganggu ulama adalah orang yang sama dia menghinakan Allah, menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang keempat, Wadu Asakira. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Asakir an Abi Sa'id, dari Sayyidina Imam Abu Sa'id radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ayatan min kitabillah, orang yang mengajarkan satu ayat dari Al-Qur'an, satu ayat diajarin tapi dengan ilmu, orang itu bekal mengajar sebelumnya harus apa? Belajar dulu. Jadi belajarnya harus benar, belajarnya harus maksimal, baru bisa menjadi guru agama. Jangan belajarnya gak benar, track of record belajar dengan ketahuan siapa gurunya, belajar di mana, dengan kiai siapa, dengan syekh siapa, dengan ustaz siapa, dengan habib siapa, gak ketahuan di terungannya, tahu-tahu udah mengajar. Jadi orang yang bisa untuk mengajar ilmu agama adalah orang-orang yang sebelumnya pernah apa? Yang sebelumnya pernah belajar. Jadi jangan pernah antum beranikan diri kalau sebelum-sebelumnya tidak pernah apa? Tidak pernah belajar. Orang sekarang nekat ente. Orang sekarang ilmu enggak, tapi berani apa? Berani ceramah, berani pidato, berani mengajar. Orang sekarang nekat. Asal bisa tampilannya, memainkan retorika bahasa, bisa ceramah, bisa dia tampil khutbah-khutbah yang pada akhirnya masyarakat terkecoh. Mana itu ulama, mana yang bukan ulama. Jadi kalau ulama, orang-orang yang berilmu, ilmu agama jelas, track of record jelas, jejaknya kerekam jelas. Ini dia belajar dengan siapa? Oh, dengan Kiai A, oh, dengan Habib A, dengan Syekh A, dengan Ustaz A, jelas gurunya. Berapa lama belajarnya? Puluhan tahun. Bukan sebulan jadi kiai, bukan sebulan jadi ustaz, bukan setahun jadi ustaz, setahun jadi kiai, puluhan tahun. Dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari secara maksimal, baru ada pendidikan ustaz. Kata orang sekarang belum dipanggil apa? Belum dipanggil ustaz orang sekarang. Ilmunya kagak sama sekali. Makanya antum jangan sembarangan memanggil-manggil apa? Manggil ustaz, manggil kiai, padahal dia bukan orang alim, dia orang-orang alim. Padahal dia bukan ustaz, dia bukan kiai. Jangan sembarangan kita. Kalau orang sekarang pakai sorban aja dipanggil apa? Ustaz, sorban ini pakaian sunnah. Antum semua pakai, boleh kan? Boleh. Di sini pakai semua, boleh, silahkan. Imamah, sorbannya di mana? Di atas peci itu sunnah. Antum semua pakai boleh kan sih? Boleh, tapi ada bingung nanti akhirnya. Siap semua itu boleh kan masalah. Jadi bukan tukar dia itu ulama, bukan. Itu pakaian sunnah yang merupakan sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran diajari orang, tapi dia harus belajar sebelumnya, harus ada bekal ilmu sebelumnya. Awbaban min ilmin, atau ada orang yang mengajarkan satu bab dari ilmu agama, bab wudu, bab sholat, bab mandi hadas, bab tayamum, bab puasa, bab zakat,
berhaji, diajari orang pelan-pelan, pelan-pelan, sampai pada akhirnya orang jadi mengerti ilmu agama. Oh iya, begitu cara wudu sesuai dengan ilmunya. Oh begitu salat sesuai dengan ilmunya. Nah ini orang dia mengajarkan dari yang pertama satu ayat daripada Al-Quran atau mengajarkan satu bab daripada ilmu agama. Kata Rasulullah SAW, "Anallahu ajrahu ila yaumil qiyamah." Allah akan kembangkan, Allah akan tumbuhkan pahala baginya sampai hari kiamat. Jadi setiap yang diajarkan dari ayat Al-Qur'an kepada masyarakat, kepada orang banyak, kemudian diajarkan satu bab daripada ilmu agama kepada masyarakat, kepada para jemaah, itu Allah akan kembangkan pahalanya, Allah tumbuhkan sampai kapan? Sampai datangnya hari hari kiamat. Sekali lagi ya, kalau ingin ajar sebelumnya harus apa? Harus belajar. Jadi nggak bisa orang itu bisa mengajar, bisa ceramah, bisa berkhutbah sebelumnya tanpa belajar sama sekali. Mana buktinya itu yang benar? Kata para ulama, sebelum mengajar harus belajar. Sekarang buktinya. Sekarang buktinya, yang bukan ahlinya bicara agama. Yang bukan ahlinya bicara apa? Bicara agama. Yang bukan ahli nasab, bicara tentang nasab. Itu bukan ahli nasab yang dikatakan sekarang itu. Yang membatalkan nasab Ba'alawi itu bukan ahli nasab. Yang ikut-ikutan di bawahnya sampai penyanyi dangdut, ya, kita paham ya? Membatalkan nasab Ba'alawi itu bukan ahli nasab. Dia juga bukan guru agama, dia juga bukan ulama. Dia penyanyi dangdut. Yang ikut-ikutan orang yang bukan ahli nasab, yang membatalkan nasab Ba'alawi. Ya, zaman sekarang itu kan seharusnya pada bidang-bidangnya. Ente bidang engineering ente kuasai. Insinyur misalnya masalah konstruksi bangunan, ente kuasai. Ente belajar, ente tahu. Karena ente sebelumnya belajar. Jadi insinyurnya benar belajar. Manakala ada orang yang sembarangan dia bicara tentang konstruksi bangunan, tidak ada dasar ilmu-ilmu yang ente kuasai, ente bahkan yang menyangkal, menyangkal itu bukan seperti itu, bukan begitu ilmunya. Kenapa demikian? Karena sebelumnya sudah pernah belajar pun dengan tasbih ilmu agama, jadi kesempatan. Ya zaman sekarang sudah terbukti. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akhir zaman sekarang sudah ada orang-orang yang fatwa bila dia ilmu fatwa, itu orang berikan fatwa tanpa ilmu sama sekali. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Jadi antum jangan ngaji dari YouTube, jangan ngaji dari medsos, jangan ngaji dari Facebook ya, jangan ngaji dari macam-macam. Ngaji begini, bilmu aja, bilmu syarah, bilmu aja. Al-ilmu bin ta'lub, ki al-ilmu bin ta'lub. Masa penyanyi jadul bisa ngomong agama, dari mana? Salah siapa itu? Masyarakat juga undang-undang jadikan sebagai pembelajaran. Alih kaget. Alih lagi sebuah mesin Jakarta, kok penyanyi dangdut jadi khatib? Emang dia khatib? Emang dia ilmu? Emang dia ulama? Emang dia guru agama? Menyampaikan khutbah dihadapan masyarakat banyak, padahal dia bukan guru agama. Tempatkan orang sesuai dengan apanya, dengan porsi-porsi tempat-tempatnya. Udah, dia penyanyi dangdut, undangnya jangan buat ceramah, buat apa? Nyanyi dangdut, apa lagi? Masa Ustaz di pagi undang buat nyanyi dangdut, kata balik akhir itu tanah itu begitu banget. Ente undang Ustaz utang benar, kiai utang suruh apa? Nyanyi dangdut, itu bukan bedanya, masing-masing bedanya. Orang sekarang demam dipanggil Ustaz, demam dipanggil kiai, tidak membantah. Kalau orang dulu hati-hati, orang dulu hati-hati. Maaf saya bukan Ustaz, maaf saya bukan kiai, saya hanya orang biasa yang membagi ilmu agama ala kadarnya sebisa-bisa saya. Jadi jangan bangga dipanggil apa? Bagus dah. Tadi ya kata Rasulullah SAW, orang yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran atau tadi apa? Satu bab daripada ilmu agama, Allah tumbuhkan pahalanya untuknya sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya untuk
kita ngamalin ilmu, kita belajar, kita ajarin orang lain untuk itu pahalanya Allah lipat gandakan, Allah tumpukan, Allah kembangkan sampai datang di hari kiamat. Waktu najah al-mu'adzin bi Anasin, hadis riwayat Al-Imam Ibn Majah dari Sayyidina Imam Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu agama, falahu ajru man 'amila bihi wa la yanquzu min ajril 'amili, maka baginya Allah berikan pahala dari orang yang mengamalkan ilmu tadi yang diajarkan. Ente udah pernah belajar dulu, udah tahu, udah mengerti, udah bisa baca kitab kuning, bisa baca kitab tanpa harokat, sudah mengerti artinya, mengerti maksud daripada pengarang kitab. Ente ajarin orang lain tentang wudu, tentang sholat, tentang tayamum, tentang puasa, tentang haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Begini caranya, begitu caranya, sesuai dengan para ulama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala itu orang mengamalkan, maka orang yang mengajari dapat apa tuh? Dapat pahalanya dan tidak berkurang dari orang yang mengamalkan tadi. Ini orang makan tangan sebelah, tangan kanan. Dia belajar dengan seorang guru, gurunya bilang kalau makan, kalau minum pakai tangan sebelah kanan. Sebelum makan minimal baca bismillah atau maksimalnya bismillahirrahmanirrahim. Ini orang ngapalin pas dapat belajar dari gurunya. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, tidak sambil jalan ya. Enggak sambil apa? Enggak sambil jalan. Orang sekarang makan sambil jalan, orang sekarang minum sambil apa? Sambil jalan. Anda lihatin, kadang-kadang pakai jilbab, kadang-kadang pakai peci. Ya, nama lu. Orang pakai jilbab doang, gak ngerti ilmu agama. Orang pakai peci doang, gak ngerti ilmu agama. Akhirnya makan sambil apa? Sambil jalan, sambil jalan, makan roti sambil jalan, makan cireng sambil jalan. Allah, kita lihat di kesian jilbabnya dipakai, emang ini punya kakak. Tadi ada sepanjang jalan kalau ngajar tuh, ya Allah tuh orang pakai jilbab, makan sambil apa? Sambil jalan, tangan kanan megang es, tangan kiri megang makanan, kan kiri makan. Kalau ya pakai begitu. Nah ini orang ngerti, diajarin sama gurunya, kalau makan tangan sebelah kanan, minum tangan sebelah kanan, baca bismillah sebelumnya. Ini orang ngamalin. Itu murid yang ngamalin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu murid yang ngamalin juga enggak kurang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bersedekah dalam apa? Dalam pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk kita minimal keluarga kita. Kita udah tahu nih, ajarin anak ente, istri pelan-pelan, kalau pakai kaos kaki pakai kaki sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri, ntar buka kaos kaki sebelah kiri, kemudian baru sebelah kanan, pakai baju tangan sebelah kanan dulu, kalau pakai baru tangan sebelah kiri, kalau buka tangan sebelah kiri, baru tangan sebelah kanan. Jadi kita punya istri, kita punya anak, dipakai ini yang diamalin, kita yang ngajarin dapat pahala tuh. Yang ngamalin juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bilang-bilang ya, kita ya Allah, dan melihatnya. Orang muslim, orang muslimah takut. Takut apa? Takut dia menyatakan sebagai muslim atau muslimah dalam perilakunya. Takut malu. Pakai baju kokoh, pakai sarung. Orang lebih malu sekarang. Pakai kopiah, malu. Ini punya kenalan. Seorang direktur perusahaan besar Jakarta itu kalau Jumat di kopernya itu, di tasnya itu disiapin apa? Baju koko, kain sarung, sampai peci. Netaannya ente gak malu? Enggak, usah ente gak malu, malah ente senang, ente bangga jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kita kelihatin orang sampai Jumat pakai baju. Ya bukan gak boleh, bukan gak asa-asa, tapi kata lihat di direktur perusahaan besar Jakarta
Disiapin tuh dari rumah pagi-pagi kalau Jumat siapin baju pokok dan ada apa? Rangkain selalu. Ceritanya ente nggak malu jadi bos? Ente nggak malu jadi bos pakai baju begini? Enggak. Saya bangga, anda bangga menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipakai pokok putih, dipakai sarung putih, dipakai kopiah putih, dibawa sorban putih. Kenapa demikian? Dibilang saya bangga, anda bangga menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ente kalau bisa begitu, ente kerja, ente dagang. Kalau pas Jumat, bawa apa? Bawa kain sarung, bawa kain kopi, bawa kopi yang bawa peci. Hadis yang terakhir, wa ahmadu ali hadis riwayat al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Mu'adzin dari Sayyidina Imam Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma di Sayyidina Mu'adz sahabat tadi yang Nabi menyatakan cinta kepada beliau langsung. Wahai Mu'adz, wallahi inni la'uhibbuka ya uhibbuka. Wahai sahabatku Sayyidina Mu'adz, demi Allah saya sesungguhnya cinta kepada engkau. Aku cinta kepada beliau. Sampai Nabi pesan, kalau pelan sembah yang fardu atau sunnah, jangan tinggalin baca doa apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu saat begitu. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan setiap sembahyang fardu atau sunnah untuk baca doa kalimat tadi itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sayyidina Mu'adz sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La atiyahdi Allahu bika rajulan." Ini kalimat yang luar biasa ini. Ente bawa satu teman lagi. Sebab ente dia ngaji. Sebab ente dia mau baca Quran. Sebab ente dia mau hadir pengajian. Sebab ente itu menyebabkan apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La atiyahdi Allahu bika rajulan." Allah memberikan petunjuk dengan sebab engkau kepada seorang laki-laki atau seorang perempuan. Sebab ente ajakin dia pelan-pelan, baik-baik ajaknya, dengan kelemah lembutan, dengan candaan di bawah orang tuh. Akhirnya lambat tahun dia apa? Diikut di hadir pengajian, jadi senang hadir pengajian. Udah senang hadir pengajian, diamali di rumahnya, dibaca Quran, di rumahnya baca Ratibul Maktas, baca Ratibul Haddad. Kata Rasulullah SAW, sebab engkau Allah berikan hidayah pada satu orang laki-laki atau perempuan, khairun laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik untuk engkau daripada Allah berikan dunia beserta isinya. Allah, ada orang kaya bukan miliarder lagi tapi triliuner. Ini orang duitnya no limit, nggak ada sharingnya. Ini orang duitnya kaya raya luar biasa, ya kaya raya luar biasa. Ente cuma bawa orang sebab ente ini orang jadi apa? Jadi mau ngaji, mau hadir ke pengajian Majelis Taklim. Sebab ente itu, sebab ente ini orang jadi kenal huruf alif baka, bisa baca Quran. Sebab ente semua itu lebih baik daripada dunia peserta apa? Isinya Allah. Kapan ini terjadi? Nanti kalau sudah kita berpulang ke rahmatullah, kita mati baru benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti berusaha bawa teman. Kalau haji hadir, bawa satu. Udah enak nih, udah istiqamah, bawa lagi satu, bawa lagi itu. Jadi apa itu? Investasi akhirat. Sekarang ada MLM sekarang ya, apa MLM? Multi level marketing. Dibawa satu orang jadi seller ya, bawa lagi jadi seller lagi, terus berantai. Buat akhirat apa lagi? Sampai dia begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab engkau Allah berikan hidayah kepada seorang laki-laki, lebih baik daripada Allah berikan kepada engkau tadi ada dunia beserta isinya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.